ini aja ya. Sobat Warta Kota, saat ini saya sedang berada di salah satu home industri pembuatan tempe di kawasan Kelurahan Buaran Indah, Kota Tangerang, Sobat Warta Kota. Adanya kenaikan harga bahan baku tempe tahu yang masih belum terkendali membuat para pengusaha tempe tahu berencana akan melakukan aksi mogok pada tanggal 21-23, Sobat Warta Kota. Sementara mereka berharap pemerintah bisa memperhatikan nasib mereka untuk segera menurunkan harga kacang kedelai agar bisa lebih maksimal dalam berproduksi, Sobat Warta Kota. Meskipun demikian, mereka tetap berupaya untuk tetap mempertahankan pembuatan tempe yang berbahan baku kedelai mengingat kebutuhannya masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat, Sobat Warta Kota. Demikian, begini suasana pembuatan tempe di salah satu home industri yang berada di kawasan Buaran, Sobat Warta Kota. Kesibukannya. Tempe disusun, Sobat Warta Kota, sedemikian rupa yang menggunakan ragi untuk agar bisa menghasilkan tempe yang berkualitas, Sobat Warta Kota. Demikian, Sobat Warta Kota, suasana kesibukan pekerja membuat makanan khas Indonesia, tempe, Sobat Warta Kota. Mas, ini Mas. Ya. Tempe-tempe tersusun dengan rapi, Sobat Warta Kota. Diangin-anginkan untuk menghasilkan tempe yang berkualitas, bermutu baik. Mas, kalau tempe ini ukuran berapa kali berapa ya, Mas? Yang untuk dijual ke pasar berapa, ukuran kali berapa? Segini nih, Pak. Ukuran berapa kali berapa sih tadi? 7.000.